satu aspal guys ya, bagi kalian yang ngendarin motor harus pelan-pelan dan selalu fokus ke depan, jaga jarak itu yang paling penting, dan juga jangan terlalu selip lah, kita hargai pengendara yang lain. Nah ini untuk yang vlog hari ini, gue mau selalu kalau lagi macet atau lagi ada lampu merah, jangan coba untuk nyelip di tengah-tengah kendaraan besar ya, karena bahaya. Ini ikutin terus video gue nih, nanti ada detik-detik di mana orang pada nyelip di mobil-mobil besar. Nah itu sangat bahaya banget guys ya kan. Ya lebih baik kita di belakang mobilnya lah, karena khawatir itu kalau nyelip di tengahnya dan lu kesenggol stang, kebanting, wah itu fatal banget guys. Ya pokoknya sabar lah pokoknya. Ini untung aja nih gua ngeliat seperti ini, waduh gua langsung ngeri banget deh pokoknya. Jangan sampai itu terjadi sama lu pada yang buru-buru. Udah, intinya kalau lagi macet usahakan jangan nyelip di tengah-tengah tengah-tengah mobil ya, apalagi gede. Nah ini nih detik nih guys ya, tuh ini kan lagi macet nih, lampu merah tuh, di depan tuh ada truk gede tuh. Wah bener-bener gua pas ngeliat ini ngeri banget nih, kalau sampai ada orang yang stangnya kesenggol aja sama mobil masuk ke kolong, waduh ampun deh orang-orang kayaknya nih. Ya buat lulu aja ya pokoknya, kalau nggak seperti ini nih kondisi gini, usahakan seperti ini kayak gua gitu kan, kalau emang nggak dapat selagi di belakang motor aja nih. Nah ini nih guys nih, ini mobil kan gede banget nih tuh, ih berani di tengah-tengah tuh. Nah ini nih bahaya nih, lah tuh truk kanan kiri, aduh itu bannya. Udahlah sabar aja lah, jangan terlalu ngebut-ngebut banget ya. Tuh tadi tuh ngeri tadi tuh, deh tuh ini kan ban gede-gede banget loh ya tuh, deh ngeri nih cewek lagi nih. Aduh udah gitu aja guys ya, pokoknya tetap waspada, jangan ngebut jalan asalan.